Selatan, Kecamatan Bogor Timur. Hari ini kita sedang melaksanakan lomba tingkat 2 Kuartir Ranting Bogor Timur. Ada sekitar 10 regu penggalang dari SMP. Kemudian dengan jumlah total peserta ada sekitar 80 orang dari 4 SMP yang sudah terdaftar. Rencana kegiatan ada 2 hari, hari ini dan sampai dengan hari Sabtu. Tujuannya lebih kepada untuk meningkatkan solidaritas, terus kemudian untuk meningkatkan apalagi kekompakan, kemudian kemandirian. Dan yang jelas ini adalah salah satu seleksi kita untuk maju ke perwakilan lomba tingkat 3. Rasanya seru banget, sama tegang karena ini pertama kali juga mengikuti lomba. Dari saya sendiri juga sama, senang, terus terharu juga, kayak kan ini pertama kali kita ikut lomba juga, jadi ya gak nyangka itu. Buat yang lain, semangat terus, jangan nyerah, terus juga jaga kesehatan. Kalau bisa ada event-event lain ikut, soalnya ini seru acara kayak gini, jadi kayak ya tetap semangat buat yang lain.